عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر عدد كل حرف كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين امين الى ان قال: والتغير التقديري كالتغير الحسي فلو وقع فيه ماء ورد لا رائحه له Qaddiralah qaddira mukhalifan lahu bi awsatis sifat. Wat taghayyurut taqdiri. itu perubahan. Attagdiri secara perkiraan. Wat taghayyurut dan perubahan secara perkiraan. Kata seperti perubahan al hisi yang nyata. Saya ulangi, at itu artinya perubahan dari kalimat tagayyara ya tagayyaru. Tagayyuran. At tagayyuru perubahan. At takdiriyu itu adalah perubahan secara perkiraan takdiri itu perkiraan watagayurut takdiriu perubahan secara perkiraan katagayuril hisi seperti perubahan al hisi yang nyata kemarin disebutkan Bila ada sesuatu yang dikatakan mukhalid suci air mudah dijaga darinya bisa dibeda, tidak bisa dibedakan lagi ketika sudah bercampur dan perubahannya itu buruk sekiranya orang sudah tidak mengatakan itu air maka air yang kemarin dikatakan adalah air tohir ketika sesuatu mukhalid itu adalah benda yang suci airnya menjadi tohir tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau globalnya tidak bisa digunakan untuk toharoh lah itu karena memang yang membuat berubah jelas sesuatu yang dikatakan tadi mukholid dan eh, apa namanya perubahannya itu nampak lah ada sesuatu yang mukholid namun, perubahannya itu tidak nampak karena alasannya. Benda yang menyampuri air itu sama sifatnya dengan sifatnya air, sama sifatnya dengan sifatnya air. Bisa sama secara keseluruhan, bisa sama sebagian, bisa sama secara keseluruhan bisa sama secara sebagian lah terus bagaimana cara kita menganggap air ini tetap tohur bisa digunakan untuk mengangkat hadas atau tidak bisa lagi menjadi tohir tentunya yang nyampuri ini adalah yang suci kalau yang mencampuri najis nanti pembahasan di pembahasan najis ini yang menyampuri adalah benda yang suci yang sifatnya sama dengan sifatnya air ada perubahan atau tidaknya itu dihitung secara perkiraan lah hukumnya gimana sama dengan perubahan secara nyata lah di sini disebutkan contohnya di antara contohnya falau maka jika wakoa jatuh fihi di dalam air yang suci tadi yang tohur air yang bisa digunakan untuk bersuci fihi adalah kembali ke air alma air yang bisa digunakan untuk bersuci apa yang jatuh ma'uwardin air mawar air mawar itu baunya wangi warnanya mirip sama air. Mirip kan dengan air? Kemudian kalau rasa jelas pahit karena ada perasanya. Ada apa pewanginya. Lah, air mawar itu adalah air perasan dari mawar. Sehingga baunya harum. Kalau yang sekarang enggak, kalau sekarang ini ya diproduksi campuran dengan ini dan itu alhasil air mawar ini sudah laro lahu, nggak ada baunya mungkin karena lama didiamkan aromanya hilang warnanya seperti air baunya sudah tidak tidak ada lah air mawar yang tidak ada baunya ini jatuh ke air yang suci tadi yang bisa digunakan untuk mengangkat hadas airnya jatuh ke air eh, apa air mawarnya jatuh ke tempat yang eh, ke air yang bisa digunakan untuk berhadas. Anggaplah tong A isinya air suci yang bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Kita punya satu botol air mawar. Eh kita jalan nggak sengaja airnya masuk air mawarnya. Air mawar tadi sudah tidak ada aromanya. Berarti sudah mirip dengan air biasa. Satu botol Bagaimana hasil air Yang kita miliki tadi Yang di tong A tadi itu Maka Kudiro <tod> mukhalifan lahu diperkirakan e, Dengan yang berlawanan Dengan air <tod -dira> Mukhalifan lahu Yang berlawanan dengan air Biausatis <tod -dira> sifat <-mukhalifan -lahu> Dengan sifat-sifat yang tengah Ausat adalah pertengahan Asifat jamak dari kata-kata sifatun Sifatun jama'nya sifatun Itu artinya sifat Ketika air mawar jatuh ke air tadi Itu berapa bot, apa, berapa, berapa mili Misalkan 100 mili Air mawar yang sudah tidak ada baunya jatuh ke air. Ini enggak peduli ya air banyak ataupun air sedikit sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Lah ketika jatuh seperti itu lah sedangkan sudah enggak ada baunya, enggak bisa kita langsung hukumi oh kan enggak berubah, enggak bisa. Karena di sini perubahannya adalah takdiri secara perkiraan. Kalau kemarin yang dibahas perubahannya itu nyata, sampai-sampai dikatakan orang sudah tidak mengatakan ini namanya air. Kalau ini enggak dilihat dari segimanapun terlihat seperti air. Karena apa? Yang nyampuri sifatnya mirip dengan air. Maka diperkirakan dengan yang berlawanan sifatnya. Lah sifatnya itu tengah-tengah. Karena nanti ada asyadus sifat, sifat yang sangat tajam. Kalau ini enggak, enggak tajam, biasa, tengah-tengah apa contohnya tak merumman rasanya e, delima nah, ya kejut itu delima kan kejut rasanya delima ya wis di, diperkirakan misalkan delima itu di blender dijadikan apa minuman kira-kira kalau delima itu dimasukkan ke air itu berubah enggak kemudian warnanya sari buah Nah, misalnya ngejus anggur atau jus melon ya atau jus apa namanya e, semangka ojo gawe iki jus apa buah naga karena itu termasuk asya dusifa itu kuat warnanya yang warna-warna yang samar seperti anggur e, jeruk warnanya kan masih apa ya diwara pekat ya nggak pekat diwara bening ya nggak bening Tanggung anggur jeruk, tapi kalau buah naga warnanya nggak mufakat fakat, ngerusak itu. lah diperkirakan dengan warnanya apa namanya itu perasan buah, rasa delima kalau di blender ukuran 100 mili atau apa juga bisa dengan apa warnanya perasan anggur atau perasan buah 100 mili. Juga warihulazin Aromanya lazin Lazin itu menyanarap Menyanarap Lakira-kira Ini bukan berarti Apa namanya Ruman yang di blender tadi itu Delima yang di blender tadi dimasukkan Enggak Atau e, warna dari Perasan buah tadi itu dimasukkan Enggak Atau juga bau daripada lazen itu dimasukkan juga enggak. Karena kalau dimasukkan ya berubah here Diperkirakan, kira-kira kalau kita masukkan 100 mili aroma apa rasa delima berubah enggak airku tadi di tong A tadi. Kita punya tong A tadi kemasukan air mawar yang sudah tidak ada baunya. Sudah ada tidak sudah tidak ada baunya. Kita punya air mawar misalkan 100 mili eh, air mawar ini jatuh ke air tong A tadi kan nggak nggak kelihatan perubahannya lah perubahan di sini menggunakan perubahan tagoyur takdiri perubahan yang perkiraan beda kalau kita punya tinta saat tetes atau kita punya misalkan e, kopi sak pucuk sendok masuk ke air kan ini sesuatu yang perubahannya nyata dilihat nggak berubah sudah suci bisa digunakan untuk toharo. Sedangkan ini apa sifatnya sama dengan air, tidak bisa diketahui perubahannya kecuali dengan perkiraan. Lah diperkirakan dengan ausati sifat tadi. Dicoba dengan rasa apa namanya delima ukuran dengan air air mawar yang masuk misalkan 100 mili Oh ini berubah ya sudah airnya menjadi tohur eh, menjadi tohir suci tapi tidak bisa digunakan untuk Mengangkat hadas atau menghilangkan najis, misalkan mau digunakan untuk minum, misalkan atau digoyang kopi, terserah. Tapi, untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, nggak bisa. Oh, enggak, enggak berubah. Ini kalau dikasih rasa, delima, sekian, ini nggak, nggak, nggak berubah. Tetap rasa-rasa air, bau-bau air, warna-warna air. Coba diganti dengan eh, diperkirakan dengan warnanya perasan anggur. Kira-kira kalau dikasih perasan anggur atau perasan jeruk dan semisalnya ini ke air tong A ini tadi berubah enggak? Berubah, ya sudah menjadi tohir. Suci tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Oh enggak berubah, dicoba dengan rihladin. Aromanya menyanarap. Aromanya menyan. Kalau kira-kira dikasih aroma menyan ini 100 mili, berubah enggak? Berubah, ya sudah tohir. Kalau nggak berubah dengan tiga-tiganya Maka airnya tohur suci Dan bisa digunakan untuk mensucikan Semisal air mawar yang tidak ada aromanya adalah air mustakmal Ketika ke jatuh air mustakmal ke air yang tohur tadi itu Dan airnya kalau ditotal nggak sampai dua kulah Kita ini wudhu jedingannya cuma isinya 200 liter lah 200 liter ini kan nggak sampai dua kolah. karena dua kola itu kurang lebih 216 ya kalau 215 masih dimaafkan tapi kalau sudah 200 liter kan kurangnya terlalu banyak ini nggak dimaafkan kita wuduknya langsung ngambil air pakai tangan netes air yang ada di wajah kita ke air tadi lah kalau ditotal kan nggak sampai dua kulah, maka air yang jatuh tadi itu membuat air yang kejatuhan juga menjadi tohir suci, tapi tidak, mem, me, tidak bisa digunakan mengangkat hadas bukan tohur lagi, bukan dinamakan air mutlak lagi apa yang jatuh daripada air mustakmal, akan dibahas lebih detail lagi di dalam pembahasan sendiri air mustakmal wallahu'alam, barangkali ada pertanyaan